Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi muslimin muslimah, sidang penonton yang bersama dengan Facebook Live Radio Masjid Sajalah. Alhamdulillah hari ini bersama dengan saya lagi. Semacam mana beberapa hari kita tertinggal untuk pagi-pagi untuk menyampaikan tip-tip ataupun sebagai kapsul untuk faedah bagi kita. Alhamdulillah kita masih di hujung Ramadan. Hari ini saya akan sedikitnya iaitu akan berbentang tentang masalah sembahyang hari raya di Padang. Jadi ramai adik kakak duk tekeng, adik kakak jadi tak bersefahaman di antaranya sembahyang hari raya di Padang. Setengah kata sunat sembahyang di Padang, setengah kata sembahyang sunat raya tu sunat di masjid. Jadi hari ini kita boleh mari berbincang bersama, boleh kita tukar fikrah, tukar fikir. Jadi masalah ini berpunca daripada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis yang berikut ini iaitu An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقول مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعزهم ويوصهم ويأمرهم رواه البخاري. Ini sebagai semata hadis yang saya telah sampaikan. Jadi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke tanah lapang. Iaitu biasanya Rasulullah ni tubik semaya di lapang ataupun di padai, iaitu padai royak di sini tempat mengeja ke semaya. Iaitu yang dimaksud katanya musalla lah, tempat semaya, padai tempat semaya. Nah, iaitu Nabi mengeja ke semaya raya di Madinah. Nah, di padai itu padai di Madinah dengan nama musalla macam mana saya telah kupas tadi. Tapi padai yang dijelaskan tempat Nabi tubik semaya tadi, jarak jauh dengan sejid Nabi itu 1000 hasta. Nah, 1000 hasta dari pintu masjid Nabi. Nah, itu sebagai lapang. Iaitu Rasulullah itu tubik di padai pada hari raya Aidilfitri dan juga hari raya Aidiladha. Maka perkara yang mula-mula dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Rasulullah menginjak ke semayang, iaitu semayang hari raya. Lepas pada tu gak, baginda bangun mengadak jemaah. Rasulullah bangun mengadak kepada orang ramai untuk berkhutbah. Sedeke mereka tetap duduk di dalam sah-sah masing-masing, iaitu sahabat tu duduk dalam sah semayang lagilah. Nah, ini hadis yang mari. Lepas pada tu gak, Rasulullah pun menasihati, Rasulullah beri khutbah, Rasulullah beri nasihat, beri wasiat supaya gapo? Supaya sahabat-sahabat dapat bertakwa. Nah, sentiasa bertakwa iaitu takut kepada Allah di sini maksudnya mukhijalah gapo yang Tuhan suruh, mutingalah gapo yang Tuhan larang. Serta Rasulullah menyuruh sahabat di antaranya suruh sahabat-sahabat bertakwa. Ini sebagai hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi menurut huraian ulama rahimahullah taala, semayang hari raya Aidilfitri dan juga semayang hari raya Aidiladha ini boleh dikerjakan di tanah lapang ataupun boleh semayang di padang dan boleh dikerjakan di masjid. Jadi kita tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Kita jangan ambil isu ini sebagai masalah untuk kita supaya jadi bertekan pula, jadi berbalah di antara sama sendiri pula. Tetapi kita tengok di sini, kalaulah di Mekah, Masjid Mekah sendiri, maka Masjid Mekah, Masjid Haram sendiri lebih afdal, tidak ada khilaf lagi. Kalaulah di Mekah, tak ada khilaf lagi. Semayang hanya di Masjid Haram itulah. Tak ada khilaf. Tak ada kata duduk Mekah kena semayang pahit, pada tak ada. Tapi tempat lain itu ada khilaf. Jadi kita tengok, sebaliknya kalaulah di tempat lain, maka ada ulama yang mengatakan lebih afdal kita semayang hari sunat raya di padang. Dan ada pula ulama yang mengatakan ada semayang sunat yang lebih afdal semayang di masjid. Jadi kita mari tengok kupas di sini semacam mana kalau turut mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan juga mazhab Hambali. Semayang hari raya hendaklah dikerjakan di padang ataupun di lapang. Kerana apa tu?
Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hayatnya, semasa Rasulullah ada tu, Rasulullah telah berkekalan mengejar kesemayan raya di lapang. Rasulullah terkekal semayan raya di padang. Kecuali sekali saja. Di masa hidup Rasulullah, tiap tahun maya di padang. Kecuali satu kali saja, Rasulullah pergi semayan di masjid. Nah, kerana disebabkan hujah turun. Jadi Rasulullah buat dua-dua lah. Padang pun Rasulullah buat, masjid pun Rasulullah buat. Oleh itu, hukum dia makruhnya, nah, makruh hukumnya jika mengejar kesemayan raya di masjid dengan ketiadaan uzur. Ha, jadi kalau tak ada uzur gapo, makruh maya di masjid. Ya, tapi kita tengok kecuali masjid haram. Seperti ya tadi, kalau masjid haram tak ada khilaf lagi. Sunat semaya di masjid semata-mata. Nah, maka ini sebagai menurut tiga mazhab. Nah, tiga pendapat daripada mazhab gapo? Mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan juga mazhab Hambali. Tapi kita klik tengok kita pun duduk di jawi kita yang bermazhab Syafi'i. Kita tengok menurut mazhab Syafi'i kita, nah, lebih afdal mengejar kesemayan hari raya itu di masjid. Nah, jika masjid sebuah kampung itu luas, jika masjid itu masjid besar, masjid luas, teluh dengan jemaah-jemaah yang ramai nak semayan di situ, kerana apa? Kerana masjid sebuah tempat yang mulia. Ini mazhab Imam Syafi'i kita. Nah, mazhab Syafi'i kata, Imam Syafi'i kata maya di masjid ni lebih daripada tempat-tempat lain, kerana masjid tu yang sangat mulia. Kita tengok dalam surah Taubah. Innama ya'muru masjidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah. Nah, kita boleh balik tengok dalam surah Baqarah, surah Taubah. Nah, jadi kita tengok di sini buat kesimpulannya tentang amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah kerja semaya hari raya di tanah di padang itu di sepanjang hayat ke baginda. Nah, demikian juga yang telah dilakukan oleh khulafah ar-rasyidin, sahabat empat selepas pada Rasulullah, tak kira Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, sentiasa semaya di padang juga. Maka itu adalah sebabnya. Dan kita tengok, dan sebabnya ialah Masjid Nabi di Madinah tidak dapat menampung kesinar jemaah yang terlalu ramai. Kerana apa? Rasulullah pergi semaya di padang. Dan padang itu dipanggil musalla, tempat semaya. Lepas tu padang itu duduk dekat dengan Masjid Nabi. Kerana dalam masjid di masa tu, Masjid Madinah tak luas semacam hari ini. Nah, hari ini tu Masya Allah kita tengok Masjid Madinah sub mata mana luahnya. Tapi masa Rasulullah dulu, Masjid Madinah hanya sepi. Sebab itulah tak muat untuk umat-umat yang duduk dalam kawasan Madinah nak pergi semaya di masjid. Lalu tak lah, Rasulullah pergi semaya di tempat semaya tepi masjid, iaitu padang di tepi masjid. Itu sebabnya. Jadi kita tengok hakikat ini makin bertambah jelas lah. Nah, apabila diketahui bahawa penduduk-penduduk Mekah semenjak zaman Nabi dan seterusnya tetap menginjakan semaya hari raya di Masjidil Haram. Nah, sahabat Nabi semua yang duduk di Mekah tetap semaya di Masjid Haram, tak pernah semaya di padang. Untuk orang Mekah ni, kerana Masjid Mekah tu luas sangat. Nah, di masa Nabi dulu pun Masjid Mekah ni luas sangat, teluh orang penduduk dalam kawasan Masjidil Haram. Nah, kerana apa? Itulah keranonya. Lepas tu kerana masjid itu luas. Nah, seperti saya duduk saat ini. Dan penduduk bandar Mekah pun orang tak ramai, tak semacam dengan bandar Madinah. Oleh kerana bandar Madinah itu ialah menjadi ibu negara Islam. Lepas tu ramai umat di sana. Sebab itulah Rasulullah tu pergi semaya di tempat semaya. Dia panggil musalla. Bukan padeh untuk-untuk saja ni. Padeh untuk semaya. Padeh khah untuk semaya. Nah, jadi kita tengok sikitnya kesimpulan mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Dalam mazhab Imam Syafi'i kita, jika masjid sebuah kampung, kalaulah masjid dalam kampung kita tu luah, maka afdal lah kita mengejar kesemayan sunat hari raya di masjid kampung kita. Kalaulah masjid kita luah. Tetapi sebaliknya, kalau masjid kita sepi, orang dalam kampung kita sangat ramai, maya le masjid tak teluh, maka di sini makruh hukum dia. Ni mazhab Syafi'i kita. Kalau masjid luah, nah, afdal, lebih baik kita semaya di masjid dalam kampung kita. Kalaulah dalam kampung kita masjid sepi, masjid sepi ke, nah, makruh kita semaya dalam masjid. Kerana apa tu? Kerana dalam keadaan yang demikian, yang lebih afdal mengejarkan ialah di tanah lapang, di padang.
jika tiada hujan ataupun tak ada halangi gapo lain, halangi lain-lain. Ini yang boleh kita menjelaskan supaya masalah ini kita boleh jelas. Kita tak payah balah lagi. Allah, apabila siapa musim raya kok kita tengok pakak duk menetel, mun kata semaya di pade sunat, hak ni sunah Nabi. Mun kata semaya di masjid, masjid ni lepaknya molek, sunah Nabi. Kedua-dua sunah belaka. Jadi tahun ni insya-Allah kita tak payah berbantah, kita tak payah bergaduh, kita tak payah berbalah. Nak semaya di mana? Silakan. Nah, jadi kita kena peluah hati kita, jangan duk katamu, jangan duk kataku. Supaya kita, nah, umat Islam yang sama, kita duk tunjuk perangai ke orang. Okay? Kita tak malu ke? Orang okay, duk tengok, Allah apanya orang Islam ni? Nah, siapa musim raya ke? Nah, balah buku semaya raya. Masuk musim puasa ke? Balah bak sunat tarawih. Balah bak lape, balah pak 20 rakaat. Jadi tak ada pasal kita. Kalau kita duduk sini lagi tak pasal gapo-gapo. Sebab gapo? Kita tu apa ni? Dijolok-jolok oleh orang Yahudi ke sekarang. Sebab itulah kita kena jaga-jaga akhlak kita yang dikatakan al-Islam ummatun wahidah. Umat Islam ni umat yang satu, umat yang sama. Jadi kita kena peluah hati. Siapa nak semaya di mana ikut suka. Sebab gapo? Semua ada dasar, semua ada nah. Pada Nabi semaya di masjid juga Nabi semaya. Lepas tu pak mazhab tadi sudah bertetengah. Dan juga buku khilaf ni sudah selesai lama. Kita jangan duk akak buku khilaf jadi masalah. Kerana apa? Gugi sangat kita. Yang kita paling, kita paling kempen hari ni, kita nak buat balas mana orang yang tak semaya, pergi semaya bersama. Nah, pemuda-pemuda kita duk kaya, ada ketong, duk gapo tu, kita nak buatlah mana dia tu boleh semaya hari raya bersama dengan kita. Ini nukutoh yang besar bagi umat Islam kita di hari ini. InsyaAllah inilah sebagai sedikit sebanyak yang boleh saya share, sedikit sebanyak yang boleh saya kongsi bersama dengan sidang penonton hari ini. Moga-moga tip ini, moga-moga kapsulnya saya dapat uraikan hari ini boleh boleh manfaat, boleh faedah kepada kita sama. InsyaAllah cukup dulu. Nah, dalam berbentangan di antaranya semaya sunat hari raya. InsyaAllah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.